Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengupdate informasi terbaru seputar mod busi terbaru ya, yaitu JetBus 2 SHD. Ntar ini kita maju dulu biar tidak menghalangi trafik ya. Ntar trafiknya ini kehalangan teman-teman, jadi kita maju dulu ya. Oke, kita di sini sekiranya aman ya ini. Oke, langsung aja kita ini ya. Nah, kemarin kan kita sudah review ya untuk bodinya itu seperti apa, dan ternyata modnya itu free teman-teman. Jadi harapan teman-teman yang apa ya, istilahnya menginginkan mod free dari Asik FM, dan sekarang sudah ada mod free ya teman-teman, yaitu mod free JetBus 2 SHD yang menggunakan sasis Mercedes-Benz 1836 dan juga Scania K360 ya. Oke, yang kita bahas kemarin sesuai ya. Jadi ini free teman-teman ternyata. Dan bagi teman-teman jika berminat dengan modnya ini, bisa langsung untuk mengunjungi dari channelnya ASK FM ya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, teman-teman, di sini untuk unitnya seperti ini ya. Tuh, cakep loh ini. Keren ya untuk unitnya ini. Tuh, detail loh, walaupun modnya ini free, namun detailnya nggak main-main ya. Pertama kita nyalakan dulu untuk lampunya. Tuh, lampunya sesuai dari kemarin ya, yakni seperti JetBus 5, jadi menggunakan model lampu yang hangat ya, atau warm. Terus untuk lampunya seperti ini, cakep banget ya. Dan ini dia untuk lampu jauhnya. Tuh, keren ya. Lalu untuk wipernya seperti ini, menggunakan 4 wiper ya, 2 di atas dan 2 di bawah. Sudah menyala semuanya. Ini dia untuk lampu sennya ya, sen kanan, dan ini sen kirinya. Oke, kita buka untuk pintunya. Di sini pintunya depan sliding dan belakangnya ini swing ya. Tuh, ini dia untuk bagian belakang, cakep ya untuk Scania ini, kelihatan sporty gitu. Tuh, ini polos ya, tanpa variasi, jadi sangat mantap. Terus untuk handrem-nya ini tidak ini ya, hanya apa ya, berfungsi sebagai handrem biasa. Biasanya kan ada handrem buat ini screenshot ya, atau lampu-lampuan ya. Ini tidak ada teman-teman. Lanjut kita ke bagian interiornya. Nah, untuk interiornya Scania-nya seperti ini. Ini bukan Scania K450 ya, jadi masih Scania K360. Tuh, jadi misal seperti ini. Ini bisa teman-teman sesuaikan sendiri ya, karena di busit ini sudah support untuk mengatur ini pandangan. Ya, kita coba untuk pandangannya, kita set up dulu ya. Coba kita majukan, kita agak kesanakan. Oke. Nah. Tuh. Kelihatan kayak besar gitu ya. Keren loh ini. Apa ya, view angle-nya itu cakep loh ini modnya. Kayak kelihatan semuanya, kayak tombol-tombolnya itu kelihatan besar ya teman-teman. Tuh, kayak bener-bener jadi sopir ini. Keren loh. Dan animasinya pertama itu suspensi. Suspensi aja, kedua adalah apa ini, fake shadow ya mungkin. Oh iya, fake shadow. Kedua adalah fake shadow, dan ketiga adalah kap mesin belakang. Tuh, mesinnya 3D dong. Cakep loh. Tuh, mesinnya nggak terlalu dibuka mengkap ya, jadi lebih realistis teman-teman. Tuh, cakep banget ya. Keren loh ini.
Ini kalau animasi duanya itu bisa mengubah lampu spionnya ini menjadi lampu sen, ini keren ya. Jadi bisa berfungsi apa ya, sen dan juga lampu malam ya. Oke, kita coba untuk akselerasinya seperti apa. Kita matikan wipernya. Wah, mentul namun nggak sementul ini ya, Mercy yang versi pertama yang JB2 itu ya. Tuh, ini lebih soft teman-teman, lebih enak loh. Tuh, coba kita belok. Wasik, wah enak banget loh teman-teman. Tuh, enak loh ini. Tuh, apalagi apa ya, interiornya ini loh yang saya suka. Yang saya suka itu interiornya teman-teman, kelihatan besar gitu ya. Kayak bener-bener jadi sopir loh ini. Biasanya kan kelihatan kecil gitu ya. Ini besar loh teman-teman. Keren di sini. Ini kalau ada versi yang pariwisatanya keren ya ini. Mungkin tanpa toilet. Semoga saja ada. Namun ini aja udah keren banget loh. Cakep, walaupun modnya ini free, namun keren. Walaupun tidak ada animasi bagasi ya. Bagasi itu apa ya, sunah lah. Sunahnya itu. Yang penting itu mesinnya 3D ya. Terus ini kita cek ya kedetailan dari ini modnya. Coba kita cek untuk bagian ini teman-teman. Atas ini ya, blowernya ini. Tuh, gerak dong. Tuh, keren loh ini. Wow, mantap loh ini. Walaupun JetBus 2 loh ya, dalam artian sudah ada lah 10 tahunan. Namun keren banget loh ini. Tuh, akselerasinya mantap, remnya juga cakep gitu ya. Bodinya keren. Ini kurang liverynya aja sih. Belum ada livery karena ini kita masih tahap reviewer gitu ya. Review, bukan reviewer. Reviewer itu adalah seorang ini ya, seorang konten creator atau tukang review gitu ya. Kalau kegiatannya itu mereview teman-teman atau mengulas gitu ya. Oke, kita akan berhenti di sini aja dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir. Jika teman-teman ingin menggunakan mod ini bisa langsung kunjungi link yang ada di deskripsi ya. Nanti untuk link downloadnya langsung saya arahkan ke channelnya Pak Farid. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe dan yang belum silahkan subscribe dulu dan jangan lupa buat menyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musik mania.